Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau mereview ini ya, mesin las titik hasil karya dan anak bangsa ya, kolaborasi dari guru-guru teknik informatika dan elektro SMK Negeri 1 Maja beserta para siswanya. Ini penampakannya, kali ini dibuat dengan casing yang lebih tebal dengan kuping pegangan. Ya, di sini ada konektor konek atau colokan ya, untuk colokan yang sama dengan mesin las listrik. Kemudian di atasnya juga ini konektor yang sama, tetapi untuk jenis yang berbeda, tetapi fungsinya sama dengan yang di bawah. Sama ya dengan yang di bawah ini. Kemudian di sini ada saklar on di bawah dan off di atas. Kemudian di sini ada dua potensio untuk pengaturan current dan timer. Yang hijau ini current ya, di kanan maksimal, di kiri minimal, dan yang merah ini timer. Posisi di kiri minimal ya, di kanan maksimal. Kemudian mari kita coba tes alat ini. Kita colokan saklar injak ya, atau pedal di belakang di sini. Di belakang ini ada colokan. Kemudian kita nanti menyalakannya, kita injak saklar ini ya. Lalu ini catokannya atau penjepitnya ya, yang dibuat dari bahan kuningan atau tembaga murni ya. Sini tinggal kita colokan di depan. Ada tanda ini ya. Masukkan. Kemudian diputar ke kanan hingga kencang. Satunya juga sama, bebas. Mau di sebelah kiri atau kanan bebas, sama aja ya. Lalu kita set timer itu di sebelum dicolokan ya, kabelnya, kabel listrik. Kita putar potensio timer ini ke paling kiri, karena nanti pas dihidupkan itu langsung nyala. Jadi untuk start pertama itu timer diputar ke arah paling kiri, paling minimal ya, karena di kiri minimal. Nah, lalu kita tekan on-nya di bawah, off-nya di atas ya. Ini dalam posisi off. Lalu kita colokan kabel ke listrik PLN. Dan saklar kita tekan ke bawah. Nah, dia nyala tapi sebentar. Nah, kalau misalnya posisi timer tidak di posisi minimal, maka dia langsung nyala. Pertama menghidupkan langsung nyala ya. Jadi sebaiknya di set pada posisi minimal. Jadi nyalanya hanya sebentar. Kemudian saya mau tes alat ini dengan media seperti ini ya, kawat. Dengan beberapa ukuran diameter yang berbeda. Ini adalah kawat galvanis dengan ukuran 2 mm. Bahan galvanis ya. Yang ini kawat biasa dipakai tali, ini 3,5 mm. Dan yang ini adalah kawat gantungan jemuran baju ya,
dengan diameter 2 mm. Saya akan coba. Namun sebelumnya ini hasil yang tadi saya coba ya, ini kawat 3,5 mm sampai melebur ya. Nah, ini sudah kuat sekali nempelnya dan sudah tidak bisa lepas lagi. Sedangkan yang ini adalah kawat galvanis 2 mm yang ini. Ini juga sudah kuat, menempel dengan baik. Oke, mari langsung aja kita coba di jepit. Pertama saya akan coba kawat dengan diameter 2 mm, yaitu kawat bekas gantungan pakaian ya, jemuran. Ini memang idealnya dudukannya ini di tengah, seharusnya di tengah supaya besi atau kawat ini bisa diam di tengah-tengah ya, supaya enak gitu pakainya. Oke, langsung aja kita jepit, tahan ya, kemudian kita atur timernya dan current-nya juga. Nah, untuk pengaturan ini harus kita tes beberapa kali sampai menemukan settingan yang tepat. Karena jika kurang maka tidak nempel, dan jika kelebihan maka kawat bisa gosong bahkan hancur atau putus. Oke, untuk mulai pengelasan kita injak pedalnya atau switch pedalnya. Nah, ini hasilnya adalah kawat putus, itu menandakan bahwa timer atau kurnya ini terlalu besar. Biasanya timernya terlalu lama, juga kurnya juga ya. Oke, kita turunkan timernya dan kurnya juga. Ini memang harus kita coba-coba hingga menemukan settingan yang pas. Oke, kita coba lagi, kita jepit lagi. Nah, ini kalau ini kesulitannya karena tidak ada penahan di tengah-tengah, penahan kawat. Oke, 1, 2, 3, sebentar ya. Sekali lagi, saat kita tambah lagi ya. Sebentar. Ya, menyala. Nah, ini. Ini hasilnya. Dan ini kuat ya, menempel dengan kuat. Ini awas ya, panas ya, hati-hati panas. Oh, ini sudah menempel dengan baik, berarti settingan timer dan kurangnya sudah pas. Sekarang kita coba yang kawat galvanis. Ini ukurannya sama 2 mm, tetapi yang ini bahannya lebih keras ya, mungkin ada campuran bajanya mungkin, karena tadi ketika saya potong juga, pakai tang juga cukup keras. Oke, kita jepit, kemudian mungkin kita tambah ya settingannya. Oke, 1, 2, 3. Iya, ternyata kawatnya putus, itu menandakan settingan ini terlalu tinggi. Oke, kita jepitkan terlebih dahulu, lalu kita coba lagi ya. Nah, ini sudah berhasil ya, menempel dan kuat, menempel dengan baik ya, seperti ini hasilnya. Nah, ini kalau terlalu besar atau terlalu tinggi timernya bisa putus ya, kawatnya. Ya, kita harus coba beberapa kali sampai menemukan settingan yang tepat untuk material yang akan kita las. Nah, ini coba lihat, ini ada residu karena tadi kawatnya gosong, jadi nempel di kuningan ini ya. Nah, ini harus kita bersihkan menggunakan amplas.
amplas atau gerinda ya, karena apalagi kalau sudah terlalu hitam menempel di sini itu mempengaruhi hasil pengelasan, jadi tidak maksimal hasilnya. Oke, sekarang kita coba kawat ini. Ini kawat yang biasa dipakai untuk tali dengan diameter 3,5 mm ya. Dilihat di segmen ini 1, 2, 3 dan lebih ya. Jadi ada 3,5 mm. Oke, langsung kita posisikan kawat pada penjepit. Lalu kita jepitkan, kemudian tahan, lalu ini timernya kita tambah, ukurannya juga ya, karena ini lebih besar. Nah, mesin las titik ini maksimalnya 3 mm ya, 3,5 mm. Oke, ini sudah. Kita lihat apakah hasilnya kuat. Apakah hasilnya sudah kuat? Nah, ini memang nah, ini belum kuat ya. Jadi kita naikkan lagi timernya. Kemudian kita coba lagi. Jepitkan, kemudian tahan, kemudian kita injak saklar kakinya. Ini panas ya, jadi kita pakai isolasi ya. Ini cukup lama, sekitar 4 detik ya, dan ini hasilnya. Kita lihat apakah ini sudah kuat. Iya, sepertinya ini sudah cukup kuat. Iya, oke, ini sangat kuat dan tidak bisa lepas lagi ya. Seperti ini hasilnya. Nah, mesin ini memiliki kelemahan karena di bagian ujung itu ada api di sini ya. Maka tidak menutup kemungkinan akan merambatkan panas ke sini hingga terus ke kabel dan masuk ke dalam mesin ya. Sebaiknya ini pakai pendingin. Pendingin berupa radiator air atau bisa pakai kipas. Kipas CPU ya. Oke, nah ini residunya sudah banyak. Kita harus rajin bersihkan. Nah, ada yang bertanya, maaf banyak dia motor yang jalan ya. Ada yang bertanya, kan ini bisa nggak untuk kawat 5 mm? Jawabannya ini belum bisa. Jadi kita sedang membuat yang untuk 5 mm, tapi yang ini belum bisa. Kemudian ada juga yang bertanya, kan bagaimana kalau 5 mm dengan 2 mm? Ya, kita coba. Yang 5 mm. Ini besi untuk ini, apa namanya? Bangunan ya. Dengan 2 mm. 2 mm ini ya. Pas tadi. Oke, kita coba. Oke, betul. Masih setting lagi ya pengaturannya, karena yang 2 mm ini bisa hangus nanti. Kita coba. Ini 5 mm ke 2 mm. Nah, ini hasilnya bisa ya. Tapi tidak maksimal. Coba lagi. Kita tambah timernya ya.
Memang ini bukan untuk 5 mm ya, tapi maksimal 3,5 mm. Terus ada lagi yang bertanya, Bang, kuat nggak untuk kawat atau besi 4 mm? Nah, saya tidak punya bahan kawat yang 4 mm. Ini 3,5 mm. Ya, ini bisa. Kalau 4 mm mungkin masih bisa, tetapi hasilnya tidak sekuat ini. Ya, kalau 5 mm belum bisa. Kita sedang membuat yang 5 mm. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.